Selamat malam. Akhirnya kita sampai di pos masuk atau pos pendaftaran Bromo. Setelah hampir 1 jam, enggak, kurang dari 1 jam. Sudah berjalan sekitar 20 menit dari pendaftaran. Di sini dia ada pertigaan yang ke bawah ke Bromo. Nanti kalau kita ke atas ini adalah jalur menuju Semeru, Anupani. Jadi kita kalau mau nanjak Semeru biasanya itu sudah pasti lewat sini. Di udaranya udah lumayan dingin dan banyak jeep. Oke, sekarang jam 3. Jadi jam. Setelah melewati padang pasir sekitar 1 jam. Jadi lama perjalanan di padang pasir itu tergantung kendaraan Anda. Jadi kalau memang bagus cepat, kalau bawa beat mungkin agak lama. Jadi setelah ini kita akan mendaki. Jadi tanjakan tapi sudah aspal. Jadi kita tunggu dulu jeepnya habis baru kita lanjut ke puncak. Kalau topi baju, 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 kalau topi baju
Nah, di puncak itu adalah namanya Bukit Cinta. Jadi di sana kita nanti menunggu sunrise. Mudah-mudahan cuacanya cerah, kita mendapatkan sunrise. Sini ada tambal ban dan kebetulan sekarang udah jam 4:15 dan waktu subuh sudah masuk. Nah, kita mungkin sholat dulu, habis itu kita lanjut ke tempat cinta kicinta untuk menunggu sunrise. Ini udah jam 5, ini enggak ada terang-terangnya, ini kayak masa depanmu. Entar aja lah. Sunrise. Wuh. Nah, peralihan ya. Sunrise, woi. Iya. Bulan juga baru. Ini ada Lewis. Di sini setengah 6 ya, baru. Ayo dong, muncul. Bromo pagi hari. Inilah Bromo di jam 5 lewat 10 dan masih kabut. Ya, kita menunggu-nunggu dulu sambil berharap dan berdoa. Semoga ada pemandangan yang bagus. Semoga ada pencerahan. Ada pencerahan. Apa undang motivator dulu sini. Biar ada cerah di sini. Ah. Suasana yang pertama sih lihat pasar malam, guys. Tentang pasir lihat bulang, kan? Tentang pasir bulang lihat. Cilik bentuk asku. Untuk Just No Limit tu. Hah? Yo, awak yo bentuk di Just No Limit juga. Yo. Daripada menunggu sunrise yang tak pasti, lebih baik kita makan dulu mie Bromo. Dingin-dingin, makan mie.
student. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Cocok ini nih. Langsung dingin sih ya. Yung. Soalnya lu belum bil. Kali belum bil. Asoknya lah yung pi yang ni ada lagi. Jam 10 akhirnya view terbuka, kabutnya hilang, jadi bisa foto-foto. Gak apa-apa lah, walaupun gak dapat sunrise. Gara-gara ini. Gara-gara ini guys, yang masalahnya gitu, gak apa-apa. Yang penting masnya juga baik, alhamdulillah. Nyusahkan orang ini. Helm rental. Ya tadi helmnya ketinggalan di dalamnya. Tragedi-tragedi selalu menghampiri kita. Oke, inilah view selanjutnya yaitu padang pasir. Sangat luas, jadi di sini bisa buat cross-cross asalkan motornya trail ya. Nah, di sini lah sangat luas. Jadi kalau ke Bromo ini, di sini serunya kalau kita naik trail terus di padang pasir ini, kita bisa foto-foto atau buat video dengan motor trail seperti ini.
Gigi marah tuh. Tukang gigi ha. Patah gigi kau. Maju maju. Sika sika. Pasir menuju kawah di lumayan curam treknya. Teman-teman, akhirnya setelah setengah jam trekking kita sampai di kawah Gunung Bromo. Ya, ini adalah list atau destinasi terakhir mungkin di Gunung Bromo ini yang akan kami kunjungi. Nah, di kawah ini sangat berisik karena kawahnya berbunyi. Ini adalah pengalaman pertama saya melihat kawah yang begini itu. Soalnya sebelum-sebelumnya tidak kedengeran begitu keras suara kawahnya. Ini sangat keras dan terus-menerus mengeluarkan asap. Dan sangat jelas dan dalam. Mungkin itu dia teman-teman untuk perjalanan kita pada kesempatan hari ini. Dan semoga teman-teman yang ingin kesini bisa tercapai keinginannya. Semoga bertemu lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kita sama-sama mempunyai rezeki yang banyak untuk mengunjungi apapun yang akan kita kunjungi atau yang kita ingini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Kalau seandainya ada kekurangan, mohon diberi komentar atau saran. Terima kasih. Salam dari kawah Gunung Bromo.
Jadi teman-teman yang malas jalan, ada juga pilihan lain, itu naik kuda sebelum tangga. Tapi dengan harga ya tidak tahu, karena saya tidak pernah. Oke.